Is it people? Yes! Okay, are you ready? Yes! Okay, the highest mark, Imalina, 96%! Okay, and last but not least, Tisha. Tisha mengalami masalah kurang motivasi belajar bahasa Inggeris kerana dia merasakan subjek ini sukar difahami dan sangat mencabar. Alah Tisha, jangan risau. Nanti kami boleh tolong. Terima kasih korang. Sama-sama. Kami akan kongsikan 5 tips belajar mudah bahasa Inggeris. Tips yang pertama, kita boleh mendengar lagu-lagu bahasa Inggeris untuk menambahkan kosakata. Lagu Aslanya ni okey. Zara, macam mana nak buat karangan ni? Tips yang kedua, kita boleh menggunakan aplikasi AI untuk membantu kita dalam pelajaran. Mari saya ajarkan. Wah, senangnya. Terima kasih Zara. Sama-sama. Tapi jangan saling sepenuhnya setiap masa. Belajar perlahan-lahan sebagai rujukan. Okey. Tips yang ketiga, kita boleh menggunakan kamus untuk mempelajari perkataan baru. Jadikan kamus sebagai kawan baik kita. Jom kita cari masa ceria. Saya dah jumpa masa ceria. Ceria ialah kepesan tip that's won a competition. Faham. Tips yang keempat, kita boleh cuba saja kuis bahasa Inggeris yang terdapat dalam internet. Wow, seronoknya. Dan tips yang kelima, kita mesti bertutur dalam bahasa Inggeris yang mudah. Contohnya, switch on the light, switch off the lamp. Thank you. Welcome. Mudah kan? Squad Easy English Beriklah akan membantu rakan-rakan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka.